hirap atau isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di Bocah Putar Channel. Kali ini saya sudah bertemu dengan Dewata Audio. Ini Blitar juga, tepatnya Pelosok Kembang, Pikatan Wonosadi Blitar. Ini lahirnya bareng Brewok. Di toko kan itu keluar pertama Karnaval Jawa 12 Sab. Kali ini Dewata sudah upgrade speaker. Speakernya pakai BNC CBW100. Ya, untuk tipe bokeh ini bokeh SPL. Bokeh apa ya? Bokeh direct. Ya, bokeh direct SPL. Jadi untuk speakernya sudah upgrade ke BNC. Kalau dulu masih SPL bawaan. Genre sama juga pabrikannya SPL Audio Surabaya. Abah Riong. Untuk armadanya bawa truk ya teman-teman, seperti biasanya. Ini Dewata masih loading untuk pemasangan power. Untuk powernya pakai stylus. Stylus sama SAE. Pemasangan power teman-teman. Ya, dari Renanom sampai ke markas Dewata itu enggak begitu jauh ya, kurang lebih 2 kilo sampai alah enggak ada 3 kilo. Ini bosnya mantau langsung di sana yang pakai kaos putih. Ini bosnya Dewata Audio. Ayo, yang ngebor itu. Yang ngebor. Ini kita lihat dari sini view-nya ya teman-teman. Untuk Dewata ini jacksonnya nanti malam sama kayak yang lainnya, jacksonnya di RT masing-masing. Ini lokasinya di jalur Karnaval, tepatnya nanti malam di Putrawangi ke Bowarat, bos. Banyak sound yang di sini. Ini Dewata waktu di Sempu juga ikut battlean ya teman-teman. Mungkin kalian jarang mendengar nama Dewata Audio ya karena sibuk upgrade dan memperbaiki sistemnya. Ini sudah mulai ikut Karnaval lagi kayak di mana itu Bontoro juga ikut. Speaker Dewata ini speakernya tadi BNC, powernya stylus sama SAE. Kalau lenrenya itu sudah di custom pakai speaker. Lek bawa bosnya dari Malaysia, pokok bosnya kan kerjanya di Malaysia, jadi ini punya toko busana kayak menurut informasi. Tinggal ada event karena apa ya, pulang mantau soundnya bosnya temen sound lor. Jadi ini biar meneh paling wayai mancing ya mulai sih dilut dilok soundnya ya, nuruti seneng kayak nanti lor, nuruti salon ini kan sini hobi ya lor, hobi son terus gak son. Nah ternyata api upgrade gak kerasa sonnya gede bisa full fuso seperti so fuso double set. Jadi double set fuso ngelek truk bisa metu telu. Oke, terima kasih. Ini sedikit informasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya Bocah Putar Channel. Dan semangat terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di acara Karnaval